Tes. Oke. Assalamualaikum. Salam seniman, kembali lagi dengan saya Handy Arifan. Balik lagi kita dengan tema gambar gabungan nih guys. Sesuai dengan thumbnailnya, di video kali ini kita akan menggabungkan 5 Kage eranya Tsunade menjadi Jinchuriki dari para biju nih guys. Wah, kira-kira hasilnya bakalan kayak gimana ya? Bakalan aneh apa malahan jadi keren-keren? Oke, seperti biasanya buat kamu yang penasaran gimana hasilnya, sabar ya, nggak usah pakai skip-skip, tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatannya sampai selesai, sampai jadi. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja ya, kita mulai dengan yang ke-1. Kita buat Meterumi Mizukage ke-5 dari desa Kirigakure menjadi Jinchuriki dari biju ekor 5 Gobi dengan namanya itu Kokuo ya. Kira-kira hasilnya bakalan kayak gimana? Oke, simak aja ya proses pembuatannya. Ini dia, Meterumi Mizukage ke-5 Jinchuriki dari Gobi ala Handy Arifan. Check it out. Udah jadi nih guys, mainnya cantik, kawaii apa aneh? Komen pendapat kamu di bawah. Oke, langsung aja kita gambar kedua. Gambar kedua ini kita punya A atau A ya, si Raikage ke-4 dari desa Kumogakure yang kita buat menjadi Jinchuriki dari biju ekor 4 Gobi ya, dengan namanya itu Sonboku. Nah, kira-kira gimana nih kalau Raikage jadi siluman monyet merah nih? Oke, sekali lagi tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatannya sampai selesai, sampai jadi. Ini dia, Raikage ke-4 menjadi Jinchuriki ala Handy Arifan. Check it out. Sip, udah jadi 2 nih. Gimana? Keren nggak? Keren banget dong ya. Oke, langsung aja kita ke gambar yang selanjutnya. Gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga ini kita punya Gara nih. Kazekage ke-4 dari desa Tsunagakure ya. Sebetulnya itu Gara itu Jinchuriki dari biju ekor 1 Ichibi ya. Atau Sukaku. Tapi kali ini kita ubah dia menjadi Jinchuriki dari biju ekor 9 Kyubi. Dengan namanya Kurama. Wah, lihat ini Naruto nih. Kira-kira hasilnya bakal kayak gimana? Sekali lagi tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatannya sampai selesai, sampai jadi. Ini dia, Gara Kazekage ke-4 yang menjadi Jinchuriki dari Kurama ala Handy Arifan. Check it out. Sip, udah jadi 3 nih, keren gak? Keren dong ya.
Oke, langsung aja kita lanjut ke gambar selanjutnya. Kita punya gambar yang keempat. Yang keempat ini kita punya Tsunade, Hokage kelima dari desa Konohagakure, yang kita ubah menjadi Jinchuriki dari biju ekor 2 ya, Mibi. Dengan namanya itu Mata Tabi. Kira-kira bakalan kayak gimana nih kalau Tsunade menjadi Jinchuriki dari macan biru, ya macan api biru ya. Oke, sekali lagi tonton aja videonya sampai habis, makanya proses buatannya sampai selesai sampai jadi. Ini dia Tsunade Jinchuriki dari Mata Tabi ala NDR Event. Check it out. Oke, udah jadi 4 nih. Langsung aja ya, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Lanjut kita gambar Onoki, Tsuchikage ketiga dari desa Iwagakure nih guys, yang kita buat menjadi Jinchuriki dari biju ekor 7 Nanabi, dengan namanya itu Chome ya. Kira-kira gimana nih kalau kakek tua Onoki ini menjadi dari Jinchuriki dari Chome? Bakalan keren atau malahan jadi aneh? Sekali lagi tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatannya sampai selesai sampai jadi. Ini dia Onoki, Tsuchikage ketiga dari desa Iwakukure menjadi Jinchuriki dari Nanabi ala Handy Atakan. Check it out. Sip, udah jadi semua nih. Wah, dari kelima ini mana nih yang paling kamu suka? Komen di bawah ya. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton. Salam seniman, salam kreatif. Assalamualaikum.